Ya teman-teman, ini aku lihatin bunga yang kemarin aku beli ya. Lihat teman-teman, ini yang kemarin mekar itu dua, yang ini kemarin belum mekar. Alhamdulillah udah mekar ya, cantik sekali, lihat. Cantik sekali, yang ini belum gitu mekar ya. Kemungkinan nanti malam ini mekar ya. Cantik sekali ya teman-teman. Ini bunga amarilis. Oh ya teman-teman, aku mau lihatin yang kemarin media tanam aku ya, yang di pojokan deket sama tembok jejer itu ya. Udah ada penghuninya. Seperti ini kurang lebihnya ya. Ini kurang tahu apa. Nanti nunggu beberapa hari ya, dilihat kalau kelihatannya bisa dimanfaatin, kalau tomat apa cabe kita biarin. Tapi kalau gulma-gulma kita ambilin ya, aku ambilin. Alhamdulillah ya, ada belum ditanamin udah pada numbuh ininya, bibit-bibitnya. Ya teman-teman, ini aku punya pohon suruh, daun suruh, suro ya. Ini mau aku gantungin ke sana biar nanti menjalar ya, enggak ke sini. Nanti biar dia merambat dengan teratur, mau aku taruh ke atas ya. Udah selesai teman-teman, lihat nanti biar dia menjalar ke sini ya. Ini kan umurnya panjang, kalau pare nanti umurnya pendek ya. Nanti kalau dia udah ganti yang lain mati ya, maksud saya mati, biar ganti sama ini ya, biar menjalar. Sama tadi aku juga ngerapiin ini ya, apa itu kacang panjang, nanti aku jalarin ke atas biar nanti juga naik ke atas ini ya. Ini buah nagaku, alhamdulillah kemarin habis panen ya, yang di luar tembok tapi nggak aku videoin. Dan aku mau merapikan jeruk lemonku ya. Aku liatin. Ini teman-teman, jeruk lemon ini belum pernah berbuah sama sekali ya. Nggak tahu ini padahal udah lama belum juga berbuah. Insya Allah nanti menyusul ya bunganya, buahnya. Aku mau nali ya, biar dia nggak doyong ke sini. Masalahnya anakku kalau lewat sini, kalau naik sepeda itu katanya, mah aku kena duri. Nanti mau aku tarik tali ke ini ya, apa namanya, tiang. Jadi ya teman-teman, seperti ini penampakannya. Lihat, aku tali ya. Jadi nanti kalau anakku main sepeda lewat sini nggak kecantol, nggak kena duri. Nanti kalau misalkan dipotong, eman-eman aku tali seperti ini aja ya. Lihat, ditali rapi ya. Solusinya seperti ini ya. Ini ada penghuninya ini, lihat. Mau lanjut, mau nanam anggur ya. Anggurku kemarin yang dikasih tetangga Mbak Heni. Halo Mbak Eni, semoga cepat sembuh ya. Itu anggurnya itu jenis Transfigurans. Aku langsung aja ya, aku tunjukin. Seperti ini ya teman-teman, ini anggur dari tetangga Mbak Heni
yang baik hati sekali ya, aku dikasih ini sebenarnya enggak sekali tok dikasih, masalahnya mati terus ya. Terima kasih Mbak Eni, ya Allah semoga kebaikannya apa dibalas sama Allah ya. Aku langsung tanam aja, aku mau tanam di sini, semoga aja numbuh ya. Allahu Akbar, nanti aku mau merambatin ke tangga ini, insya Allah ya, semoga aja numbuh anggur, ya Allah numbuh ya. Langsung aku tanam aja, bismillahirrahmanirrahim, kun fayakun. Ini teman-teman penampakannya ya, mau aku siram dulu, semoga aja nanti tumbuh ya. Bismillahirrahmanirrahim, kun fayakun, ya Allah tumbuh ya anggur, tumbuh yang subur dan bisa dinikmati, pokoknya bisa bermanfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ini teman-teman aku siram ya, semoga aja bisa tumbuh. Bismillahirrahmanirrahim, anggur tumbuh ya, semoga tumbuh subur dan bisa dimanfaatin. Alhamdulillah dikasih minum ya, semoga kamu tumbuh subur. Allahu Akbar. Aku kasih apa plastik ya biar enggak kena hujan dulu, takutnya nanti kalau kena hujan wassalami enggak, jangan mati. Mau tak kasih tutup ini ya. Bismillah, semoga enggak apa-apa ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga subur ya. Allahu Akbar, kun fayakun pokoknya. Oh ya teman-teman, aku punya sesuatu ya. Aku tunjukin ya. Ini teman-teman lihat, inilah pohon pir. Pir ya. Pir apa pir? Seperti ini teman-teman, sudah berbunga ya. Subhanallah, cantik sekali bunganya, kayak bunga sakura. Enggak tahu nanti bisa ada buahnya apa enggak ya. Semoga aja nanti bisa numbuh dan berbuah dengan lebat. Allahu Akbar. Ini udah lama sekali ya. Alhamdulillah udah semi ya. Allahu Akbar, ya Allah Gusti. Akhirnya aku punya pohon yang aku idam-idamkan selama ini pohon pir. Dulunya aku pernah punya pohon apel ya, tapi mati, aku taruh di pot. Ini alhamdulillah ada pohon pir. Ini batang, ini sebenarnya batangnya ya, ini kan bercabang dia. Terus ini batangnya, batang utamanya. Alhamdulillah ini udah pada semi ya. Walaupun ini belum ada, tapi ini udah semi, semoga aja bisa tumbuh subur ya Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan ini pohon kelor, aku juga punya pohon kelor. Biasanya ini juga aku buat nyayur. Dan ini lihat teman-teman, rimbun sekali. Subhanallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini tak kirain enggak ada apa buahnya, ternyata banyak sekali. Ini koro ya, biasanya mbak yang manen, aku malah enggak tahu. Hampir mau aku cabut ya, ternyata tak kirain enggak ada buahnya, ternyata lihat teman-teman. Allahu Akbar, lihat banyak sekali ya, ini baru bermunculan. Mbak sebenarnya sering, mbakku itu sering panen tapi aku enggak tahu. Ternyata ini muncul ya bunganya, lihat teman-teman.
cantik sekali bunganya, warnanya ungu ya. Ini koro, kacang koro, aku suka sekali sama ini. Ini dulunya dikasih pas aku jalan-jalan, temanku ada yang panen, terus aku dikasih bijinya ya. Alhamdulillah, kuasa Allah yang luar biasa.